Setelah lama berjibaku memimpin langsung sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Penyebaran COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dinyatakan terpapar COVID-19 bersama istrinya Ririn Najmi Adani yang juga dinyatakan COVID-19. Dalam pernyataannya, yang diunggah di Facebook tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WITA, Najmi Adani meminta doa warga Kota Banjarbaru untuk kesembuhan ia dan bersama istrinya yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Ia meminta kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan di luar rumah dan selalu menerapkan pola hidup sehat serta tidak menganggap enteng virus COVID-19. Sementara terkait jalannya pemerintahan selama ia dalam pengobatan, ia serahkan kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan. Hari ini ulun beserta ibu berdasarkan hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk itu ulun minta doa untuk kesembuhan kami agar diberi kekuatan, kemudahan dalam berobat, dan juga bisa melewati ini dengan baik. Ulun ingin mengingatkan kepada warga Kota Banjarbaru bahwa persoalan COVID ini jangan dianggap enteng. Ini benar-benar nyata dan kita harus melawannya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan menyampaikan, setelah uji swab, dirinya dan keluarga negatif, ajudan dirinya dan ajudan wali kota dan istri juga negatif. Kemudian kami juga hasil keluar juga hasil swab testnya dengan hasilnya adalah negatif. Hasil adalah negatif dan juga pada waktu di swab kami itu ada beberapa orang yang kontak sangat erat dengan kami juga dilakukan swab test misalnya ajudan wali kota dan ajudan wakil wali kota dan hasilnya kan satu sudah keluar juga ajudan wali negatif kemudian ajudan kami juga negatif. Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani sempat mengunjungi ibu kota untuk mengurus sejumlah bantuan sarana untuk penanganan COVID-19 di Kota Banjarbaru. Di antaranya mengurus ketersediaan ventilator dan mobil PCR di Kementerian Kesehatan yang disebut dalam waktu dekat akan dikirim ke kota idaman ini. Dari Kota Banjarbaru, Hanis Kimberlani, Yukat Puban, WTV.com, melaporkan.